berbagai nuansa yang mewarnai lagu-lagu Bali dalam Bali Story. Hasil penyusuran di dalam lubang jalur tersebut memang tembus keluar lapas Kerobokan. Di Bali ada pecalang yang siap menjaga keamanan rumah warga yang ditinggal mudik Lebaran. Indonesia kembali meraih emas di ajang internasional olahraga ekstrim di Perancis. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Selama satu jam ke depan, kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Selain dihibur dengan beberapa seni pertunjukan, dua dekade terakhir masyarakat Bali juga dihibur lagu-lagu pop. Meski tetap mempertahankan kekhasannya menggunakan bahasa Bali, lagu pop Bali mendapat beberapa nuansa dan aliran musik di era globalisasi ini. Apa saja itu selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Dikutip dari jurnal ilmiah yang diterbitkan Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, lagu pop Bali mulai memasuki dunia rekaman pada awal tahun 1970-an. Rekaman pertama dilakukan oleh band Putra Dewata pimpinan Anak Agung Mande Cakra dengan judul album pertamanya Kusir Dokar. Album pertama ini berhasil menampilkan identitas lagu pop Bali dengan nuansa Balinya yang kental. Sebagian besar melodi lagu-lagu ciptaan Anak Agung Mande Cakra menggunakan tangga nada pelok dan selendro sehingga sangat khas dengan nuansa Bali. Di akhir tahun 1990-an, perkembangan lagu pop Bali semakin semarak dengan hadirnya Widi Widiana dan beberapa penyanyi lain. Mata naine barak ngiasin langit di Jimbara. Mulai era inilah lagu-lagu pop Bali mulai dipadukan dengan nuansa-nuansa musik dari daerah lain seperti Mandari, Banyuwangi, Sunda dan Jawa Tengah. Awal tahun 1990, Yong Sagita menciptakan lagu Tresna Ngantos Mati. Iringan musiknya dibuat oleh Jimmy Sila. Jimmy Sila yang berdarah Cina secara sengaja atau tidak memasukkan ciri musikal lagu Mandarin dalam lagu tersebut, yang akhirnya populer setelah dinyanyikan Widi Widiana. Nuansa Mandarin kemudian kembali terlihat pada lagu Widi Widiana dengan judul Kasmaran yang sukses memikat masyarakat Bali. Pada awal tahun 2003, Bayu KW hadir dengan gaya penampilannya yang khas, membawakan lagu-lagu pop Bali bernuansa musikal Banyuwangi. Nuansa musikal Banyuwangi dapat disimak dari iringan musiknya yang menyerupai musik kendang kempul khas Banyuwangi. Untuk lebih menunjukkan suasana Banyuwangian, tema lagu, gaya penyanyi dan video klipnya dibuat dengan gaya Banyuwangian seperti lagu Sarinem Nehanehi dan Tulilu. Nuansa musikal daerah lainnya yang pernah ditawarkan pada pasar lagu pop Bali
adalah nuansa musikal Jawa Tengah. Nuansa musikal Jawa Tengah populer di masyarakat ketika dinyanyikan oleh Panji Kuning dalam lagu Pulang Kampung dan Ibu Baru. Iringan musik dua lagu ini mirip dengan lagu Getuk dari Jawa Tengah. Selain dipengaruhi oleh nuansa dari berbagai daerah lain di Indonesia, lagu Bali kini dipengaruhi pula oleh aliran musik dari dunia barat. Di Bali, kini bisa ditemukan lagu dengan aliran rock, reggae, dan rap. Simaklah lagu Cek Cek dan Barong Bangkung dan Lolot and Band berikut. Ya, Lolot and Band merupakan pelopor dari keberadaan lagu pop beraliran musik rock di Bali. Melalui album pertamanya berjudul Gumin Mangkin, Lolot menawarkan gaya musik yang berbeda yakni dengan penampilan secara grup atau band. Samping mengetengahkan tema Inta yang memang menjadi ciri khas lagu komersial, Lolot juga menampilkan tema dari fenomena kehidupan masyarakat yang sedang menghangat seperti politik, mabuk-mabukan, dan juga mengandung pelestarian budaya seperti lagu Barong Bangku. Sementara beberapa lagu yang diciptakan anak Agung Made Cakra, seperti Bungan Sandat, dianggap lebih mengetengahkan aliran musik keroncong. Dan yang terbaru, pencinta lagu pop Bali dihibur dengan kehadiran lagu pop beraliran dangdut yang dipopulerkan oleh beberapa penyanyi perempuan Bali. Berbagai kalangan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo. Tunggu sesaat lagi tetap di Net Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
mengawali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Oke, Jack. Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih, Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya ada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 0, 7, 3, nomor antrian. 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course, yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tapi naik apa kesini, Kak? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Yeah. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, hey. Welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget, teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga, jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali, selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Kemarin 21 Juni hari ulang tahun Presiden kita Bapak Joko Widodo. Selamat ulang tahun ya Pak Presiden, dan karena itu sejumlah pejabat hingga artis turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden. Ada siapa saja ya? Ada Adi MS, di akun Twitternya ia menggugah foto bersama Jokowi. Selamat berulang tahun Pak, semoga sehat selalu. Selain Adi MS ada juga artis cantik Cinta Laura Kiel. Ia juga mengunggah foto bersama Jokowi dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ucapannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan membimbing Bapak dalam memimpin Indonesia. Komika asal Papua Ari Keriting juga mau ikutan beri ucapan untuk Presiden. Panjang usia, sehat selalu dan terus dicintai rakyat. Dan ini ada juga dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri hingga Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Nah, agenda apakah Presiden Joko Widodo sewaktu ulang tahun kemarin?
Dan ternyata Presiden ada di Bogor dan Sukabumi. Untuk merayakan ulang tahun yang ke-56, Presiden terus bekerja dan membagi-bagikan sembako untuk warga miskin di sana. Ini dia. Di hari ulang tahunnya yang ke-56, Rabu pagi Presiden Joko Widodo belusukan ke Kampung Ciawi, Bogor Selatan, Jawa Barat. Presiden membagikan 3.000 paket 9 bahan pokok kepada warga yang berisi beras 5 kg, gula 1 kg, teh 1 kotak, dan minyak 1 liter. Tak sendirian, Presiden ditemani Ibu Negara tercinta Iryana Joko Widodo dan dua dari tiga anaknya, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Presiden pun melanjutkan pembagian sembako ke sejumlah titik lainnya di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sebelumnya, masih di bulan Ramadan, Presiden juga sempat memberikan sembako kepada warga. Salah satunya Jumat lalu saat Presiden membagi-bagikan sembako kepada tukang becak di Purwokerto, Jawa Tengah. Bambang Adi, Ireza Anggraeni melaporkan untuk NET. Presiden kita ini terkenal aksi dan gaya bicaranya yang khas, termasuk juga penampilan Presiden Joko Widodo juga kerap menjadi sorotan. Beberapa gaya busananya bahkan pernah menjadi tren di tengah masyarakat. Berikan pernyataan terkait aksi massa 4 November 2016 silam. Masyarakat juga dibuat penasaran dengan penampilan Presiden Jokowi saat itu. Menggunakan jaket bomber berwarna hijau army, Presiden tampil modis. Dalam waktu singkat, tagar jaket Jokowi menjadi trending di media sosial. Netizen pun memburu jaket keluaran brand fashion asal Spanyol tersebut. Dan jaket seharga 1 juta rupiah tersebut pun ludes di pasaran. Gaya khas Presiden Joko Widodo yang kuat melekat adalah kemeja putihnya. Tampilan ini menjadi andalannya saat belusukan sejak dirinya masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hingga ditularkan kepada jajaran menteri saat Presiden mengumumkan susunan kabinetnya. Efeknya, kemeja putih kini kerap digunakan oleh masyarakat luas. Generasi milenials bahkan banyak mengadopsi gaya Presiden untuk tampilan mereka di kantor. Terbaru adalah gaya Presiden saat berkunjung ke Tasikmalaya, Jawa Barat 9 Juni lalu. Masih dengan kemeja putihnya, penampilan Presiden Jokowi semakin santai dengan celana jeans dan sepatu sneakers abu-abu. Penampilan Presiden kali ini kembali menarik perhatian netizen. Di blog pribadinya, putra Presiden Kaesang Pangarep akhirnya membuat ulasan tentang sepatu sang ayah. Kaesang mengaku sepatu tersebut merupakan pilihannya untuk sang ayah agar nyaman beraktivitas. Sepatu seharga 2,3 juta rupiah ini adalah keluaran baru brand ternama yang diperkenalkan Februari lalu. Hasil penyusuran di dalam lubang jalur tersebut memang tembus keluar lapas. Tunggu sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan... Meresahkan warga Indonesia! Oh, so sweet! Top Chart Music minggu ini! Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Garuda setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih, Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya ada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian. 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jek dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course, yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, mereka acara moving nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga, jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali, selamat mudik lebaran. Kembali di NET Bali, hasil penyusuran di dalam lubang yang diduga menjadi jalur pelarian 4 napi lapas Kerobokan, ternyata jalur tersebut memang tembus keluar lapas. Namun tidak ditemukan adanya napi yang tersangkut seperti dugaan sebelumnya. Pasca kaburnya 4 narapidana asing di lapas Kerobokan Senin lalu, aparat kepolisian dari Polres Bandung terus melakukan penyelidikan. Selain mencari sejumlah barang-barang dan saksi yang bisa dijadikan petunjuk, petugas juga menyusuri galian lubang yang diduga menjadi jalur keempat napi tersebut kabur. Awalnya petugas menduga ada napi yang tersangkut di dalam lubang tersebut. Namun setelah dicoba melakukan penyusuran ke jalur tersebut, tidak ditemukan napi dan jalur tersebut ternyata tembus keluar lapas. Ya, sejauh ini kita coba. Tadi pada saat kita cek, tadi memang jalannya ada tembus. Tapi masih dicoba kembali melalui dalam, ya ini dari pertengahan saja kita coba. Sebelumnya Selasa kemarin petugas menemukan pakaian dan senter yang masih menyala di dalam galian, namun belum berhasil tembus sampai luar karena tingginya debit genangan air serta kondisi tanah yang labil. Hingga saat ini sudah 12 saksi yang dimintai keterangan, 10 diantaranya sipir yang saat itu bertugas, sedangkan 2 orang lainnya adalah napi. Petugas masih mendalami keterangan dari para saksi untuk menemukan titik terang. Senin pagi lalu, 4 narapidana asing berhasil melarikan diri dari lapas Kerobokan. Keempat napi tersebut yakni Sean Edward Davinson warga negara Australia, Dimitar Nikolov warga negara Bulgaria, Syed Muhammad warga negara India, dan Tae Kok King warga negara Johor, Malaysia.
Salah satu upaya yang dilakukan selain melakukan pencekalan di pintu keluar Bali, pihak kepolisian juga menyebarkan foto DPO para napi. Lubang keluar yang berada di luar lapas kini juga sudah ditutup sementara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kejaksaan Negeri Jembrana kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas di kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Pemkab Jembrana. Dan penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pungutan retribusi parkir manuver Pelabuhan Gilimanuk tahun 2016 lalu. Tim Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Kejaksaan Negeri Jembrana Rabu siang kemarin kembali menyita sejumlah berkas terkait parkir manuver. Penggeledahan dilakukan karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan terkait pungutan retribusi di parkir manuver Pelabuhan Gilimanuk. Tim yang dipimpin langsung oleh Kasih Pidana Umum Putu Eka Sabana Putra dan Kasih Pitsus Maripasek Budiawan langsung masuk ke ruangan bidang perhubungan. Sejumlah berkas terkait dugaan korupsi parkir manuver Gilimanuk diperiksa dan diminta tim untuk mendukung bukti. Selain di kantor Dinas Perhubungan, tim juga menggeledah kantor parkir manuver di Pelabuhan Gilimanuk. Kami juga ada tim lain yang melakukan penggeledahan di terminal manuver Gilimanuk yang sudah juga melakukan penggeledahan dan penyitaan juga di sana. Sejauh ini kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan penggeledahannya tujuannya untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait yang memberikan alat bukti dokumen atau alat bukti penunjuk lainnya dalam penanganan perkara ini. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Pemkab Jembrana, membenarkan adanya penggeledahan dari Kajari Jembrana. Namun dugaan korupsi retribusi di parkir manuver Pelabuhan Gilimanuk belum diketahuinya. Itu dikarenakan pada tahun 2015 Dinas Perhubungan belum mengelola parkir manuver Gilimanuk. Saat itu pengelolaan parkir manuver Gilimanuk berada di bawah Perusda Kabupaten Jembrana. Nah, mengenai laporan tahun 2016 itu sepenuhnya sih sebenarnya ada di dinas yang lama. Cuman sekarang masih dikonfirmasi terkait dengan beberapa dokumen-dokumen yang perlu diklarifikasi untuk kejelasan terkait dengan keberadaan terminal manuver. Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah munculnya perbedaan laporan antara pendapatan dan jumlah kendaraan yang keluar Bali. Diduga akibat dugaan korupsi ini, Kabupaten Jembrana mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mundur dari jabatannya usai dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sang istri Selasa kemarin. Roda pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk sementara diambil alih Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersha. Ridwan Mukti mengundurkan diri dari posisinya sebagai Gubernur Bengkulu usai ditangkap KPK Selasa kemarin bersama sang istri dan tiga orang lainnya. Untuk sementara, roda pemerintahan diambil alih oleh Wakil Gubernur Rohidin Mersha. Ia menjamin birokrasi di lingkungan Pemprov Bengkulu tidak terganggu. Rohidin sendiri belum mengetahui perkara apa yang menjerat gubernur dan istrinya. Saya yakinkan ini ada Pak Sesda, ada Pak Asisten, pimpinan-pimpinan UPD juga ada semua. Semua berjalan dengan normal dan mereka juga siap untuk meneruskan semua kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya. Itu proses hukum saya kita lihat nanti kita berjalan. Hingga Rabu pagi, ruang kerja Gubernur Bengkulu di kantor pemerintahan Provinsi Bengkulu masih diberi garis KPK. Sebelumnya operasi tangkap tangan KPK dilakukan Selasa pagi di kediaman pribadi Gubernur Bengkulu di Kelurahan Sidomulyo. KPK terlebih dahulu mengamankan istri Gubernur Lili Mardianti Madari dan tiga orang kontraktor. Sementara Gubernur Ridwan Mukti menyusul kemudian ke Polda Bengkulu menggunakan mobil dinasnya. Hingga Rabu siang kelimanya masih menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam di gedung KPK Jakarta. Edro Duwirawan melaporkan untuk NET. Sebelum menjadi Gubernur Bengkulu pada tahun 2016, Ridwan Mukti sempat menjadi Bupati Musirawas, Sumatera Selatan selama 2 periode. Selama menjabat pemimpin daerah, Ridwan pernah mengklaim pemerintahnya bebas dari korupsi. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti merupakan kader Partai Golkar. Pria yang lahir 21 Mei 1963 di Lubuk Linggau ini sebelumnya menjabat sebagai Bupati di Musirawas, Sumatera Selatan selama 2 periode. Selama menjabat sebagai Bupati Musirawas, Ridwan Mukti dikenal sebagai Bupati Mega Proyek. Ia membangun sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, serta membangun kantor Bupati dan gedung DPRD Kabupaten Musirawas. Berbagai penghargaan juga ia dapatkan selama menjadi kepala daerah. Di antaranya, penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Bidang Ketahanan Pangan dari Presiden tahun 2013, hingga penghargaan terbaik perencanaan pembangunan.
Tertangkapnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istri dalam operasi tangkap tangan KPK Selasa siang disayangkan berbagai pihak, termasuk aktivis anti korupsi di Bengkulu. Pasalnya, Gubernur Ridwan Mukti selalu menggaungkan pemerintahannya bebas dari korupsi yang ditandai oleh fakta integritas. Di Bali ada pecalang yang siap menjaga keamanan rumah saat ditinggal mudik lebaran. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan. Dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Hai guys, hey. Selamat datang. Acara Moving nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget, teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Standby, camera standby, 1, 2, on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Mudik, jangan lupakan keamanan rumah yang ditinggalkan. Nah, kalau di Bali ada pecalang yang siap menjaga keamanan rumah warga yang ditinggal mudik lebaran. Pecalang, lembaga adat ini selalu diberdayakan mengamankan setiap acara adat atau keagamaan Hindu di Bali. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, pecalang memiliki peran yang cukup penting dalam mengamankan wilayah desa adat di Bali. Di wilayah desa Pakraman dan Pasar Bali, pecalang juga dikerahkan untuk memberikan rasa aman terhadap warga pendatang muslim yang mudik lebaran. Setiap harinya, pecalang akan berkeliling rumah dan tempat kos yang sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Hal ini sebagai bentuk komitmen pecalang untuk mengamankan wilayah Bali tanpa pandang bulu siapa penghuninya. Saya mengimbau kepada pecalang-pecalang di seluruh Bali,
untuk menjaga rumah-rumah kosong atau rumah-rumah yang penghuninya ditinggal, rumahnya ditinggal mudik. Jadi tanggung jawab di lingkungan masing-masing, termasuk pecalang dengan aparat keamanan yang lain. Paling tidak sehari itu ada 2 kali untuk patroli masuk ke wilayahnya masing-masing, di mana banyak rumah-rumah yang kosong. Warga yang hendak mudik diimbau untuk melapor pada aparat desa setempat untuk memudahkan pecalang menjaga. Dari laporan ini, pecalang akan dapat lebih fokus menjaga rumah yang ditinggal sementara oleh warga tanpa pandang agama. Vera Zanfia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Bali terus mengalami peningkatan. 3 hari menjelang lebaran, antrean sepanjang 1 km mulai terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk menuju ke Tapang, Banyuwangi. Dan mudik kali ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Geliat arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana, Bali menuju Pelabuhan ke Tapang, Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Peningkatan arus mudik mulai terjadi sejak minggu lalu. Pantauan pada Rabu siang kemarin, arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk dipadati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk menghindari antrean panjang, polisi mengarahkan kendaraan kecil ke jalur alternatif dari Gelung Kori ke gang perkampungan warga yang telah disiapkan untuk menampung para pemudik. Meningkatnya jumlah pemudik ini disinyalir lantaran akan mulainya cuti bersama pada 23 Juni esok. Pemudik harus mengantri berjam-jam untuk membeli tiket dan masuk ke parkiran pelabuhan. Jam 2 malam. Sampai di Gilimanuk jam berapa tadi, Pak? Jam 4 pagi. Pas mudik memang kering kena antrean gini, Pak? Ya, jam mudik. Mau kemana, Pak? Mau ke Jember. Sementara itu, menurut General Manager PT ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Elvi Yoza mengatakan hingga 4 hari sebelum lebaran kondisi arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk tampak pada lancar. Meskipun sempat terjadi antrean di luar pelabuhan, namun berkat kesiapan ASDP dan aparat kepolisian, maka kepadatan bisa diatasi. Pagi ini kita dari semalam memang ada kepadatan, tapi bisa kita kendalikan sebenarnya masuk ke area pelabuhan. Sebenarnya pagi ini kita lihat semua kereta juga banyak, sepeda motor juga banyak, tapi kita sudah antisipasi pagi tadi semuanya bisa masuk ke area pelabuhan. Ya, semua kapal sekarang kita posisikan dibagi, ya. Ada kakaknya, ada roda duanya. Jadi semuanya kita bagi sesuai dengan kapasitas kapal. Belum ada penerapan untuk khusus? Belum. Motor. Jadi kita ngomongin belum kita khususkan untuk satu kapal sepeda motor, karena masih berbanding, kakak dengan sepeda motor masih berbanding sama. Jadi kita bagi sama semua kapasitas. Hingga pada H-4 menjelang lebaran sebanyak 48 ribu penumpang, dengan perincian 9.500 unit kendaraan roda 2 serta 5.200 lebih kendaraan roda 4. Dibandingkan tahun 2016 silam, kenaikan arus mudik mencapai 25%. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menghadapi libur lebaran, Jalan Tol Bali Mandara akan siaga 24 jam melayani pengguna tol. Libur lebaran yang berbarengan dengan liburan panjang sekolah ini diprediksi akan banyak wisatawan yang menggunakan jalan tol ini. Berbeda dengan libur lebaran tahun lalu, pada libur lebaran kali ini Jalan Tol Bali Mandara akan siaga 24 jam dengan menambah sumber daya operasional seperti derek, ambulans maupun patroli jalan tol. Selain penambahan armada, petugas pengumpulan tol akan berjaga di setiap gerbang tol. Jasa Marga Bali Tol memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan wisatawan yang akan menggunakan jalan tol, yakni 50 ribu kendaraan per harinya. Selama 16 hari liburan lebaran diprediksi volume kendaraan yang menggunakan jalan tol sekitar 768 ribu kendaraan. Selain itu diprediksi adanya extra flight dengan perkiraan penumpang sekitar 64 ribu wisatawan. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, biasanya jalan tol kita tuh kalau liburan tuh sepi, agak turun trafiknya. Tapi karena ini libur panjang, kita dapat informasi dari teman-teman Angkasa Pura, ada penambahan kira-kira 317 flight penerbangan ke Bali. Nah, ini kan artinya akan ada penambahan orang yang datang ke Bali dan otomatis akan ada penambahan yang melalui jalan tol. Nah, sehingga kita perkirakan tadinya menurun, terus ditambah lagi sehingga talinya akan menjadi normal. Pihaknya juga menghimbau kepada pengguna tol untuk menggunakan e-tol card atau pembayaran non-tunai saat bertransaksi di gedung tol. Hal ini tentunya akan lebih mempermudah
dan mempercepat proses transaksi di gerbang tol. Selama libur lebaran nanti pengguna e-tol akan diberikan diskon 20% yang berlaku 22 hingga 26 Juli. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga mulai melakukan persiapan. Salah satunya di wilayah Monang Maning, warga Muslim di kawasan tersebut mulai berbenah musola. Bersih-bersih sambut bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Ya, inilah salah satu persiapan yang dilakukan oleh sejumlah warga di wilayah Monang Maning Denpasar. Mereka memperindah tampilan musola yang ada di sekitar rumahnya. Sejak pagi hari mereka mulai bergotong royong membersihkan bagian-bagian musola yang berdebu dan memperbaiki bagian musola yang rusak. Agar tampak baru, warga juga melakukan pengecatan pada dinding musola. Kegiatan ini selain kerjasama antara warga juga merupakan kerjasama antara Net TV, SCT dan DSM sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Minimal kita bersih-bersih untuk karpet, terus pengecatan, yang intinya pada waktu kita untuk memakai tempat tersebut, melakukan sholat tarawih dan lain sebagainya, tempat itu lebih bersih, lebih nyaman, lebih maksimal dalam melakukan ibadah gitu, Pak. Musola ini berdiri sejak tahun 2003, terletak Gang Tugu Taru, Jalan Kalibutu Monang Maning dan Pasar. Oleh warga Muslim, musola ini biasanya digunakan untuk melakukan pengajian dan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Meskipun kecil, namun warga sekitar sangat senang karena bisa dimanfaatkan untuk beribadah bersama. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Indonesia kembali meraih emas di ajang internasional olahraga ekstrim di Prancis. Tunggu liputannya sesaat lagi tetap di NET Bali. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa, papa apa yang gak pernah marah-marah? Apa tuh? Enggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Oke, Jack. Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih, Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya ada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Oke Jack. Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya ada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh, fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now you're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di NET. Standby, Cam 2 standby, 1 minute on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Indonesia kembali meraih emas di ajang internasional olahraga ekstrim di Perancis. Kemenangan ini diraih oleh Haris Effendi untuk kategori BMX Flatland Master. Inilah BMX Flatland, yakni freestyle gunakan sepeda di lantai datar. Dari 8 finalis asal Perancis dan beberapa negara lainnya, Haris Effendi asal Kediri Jawa Timur pertama kali bertanding di kategori Master BMX Flatland di Prancis. Haris pun membawa pulang medali emas karena penampilan memukaunya. Lebih senang lah, lebih memajukan ke BMX Flatland, khususnya di Indonesia ya. Untuk ya buat yang lain, buat motivasi lah. Tim Extreme Sport Indonesia di ajang Festival International V-Series Dunia di tahun ini mengikuti 3 disiplin olahraga, yaitu skateboard, agresif inline skate, dan BMX. Dari 7 atlet yang datang, selain Haris, Gregorius Aldwin juga berhasil masuk hingga babak final. Setiap tahunnya, Festival Internasional Olahraga Ekstrim di Montpellier pada tahun ini berlangsung selama 5 hari, dari 25 hingga 28 Mei 2017. Ajang ini telah menyedot jutaan penonton dari penjuru dunia. Di sini mereka melihat berbagai atraksi kompetisi secara gratis selama 5 hari. Ini Kusmana melaporkan untuk NET. Nah, berbicara mengenai tentang negara Prancis nih, saat ini rekan kami Laili Yunianti sedang berada di kota Paris, Prancis. Dan untuk melihat nih bagaimana sih situasi di negara Prancis tersebut, kita langsung terhubung dengan Laili. Oke, Laili silakan. Ya, Leli. Ya, Vera. Selamat malam waktu Paris. Saat ini saya berada di kawasan wisata Menara Eiffel. Di mana ini semakin malam semakin ramai dikunjungi para wisatawan dari mancanegara. Karena pada malam hari ini Eiffel tampak lebih indah dengan, seperti di belakang saya, dengan cahaya kemasan di sepanjang menara membuat para wisatawan ingin berfoto di depan Menara Eiffel ini. Dan selain di Eiffel, di samping saya ini ada Sungai Seine. Sungai Seine ini adalah salah satu juga menjadi tempat wisata yang menarik. Jika sore hari, di sini ada deretan kapal yang berkeliling, mengelilingi Sungai Seine, yang dinaiki para wisatawan untuk melihat kota Paris dari Sungai Seine. Nah, suasana Paris sendiri cenderung aman kondusif pasca sempat terjadi serangan teror 2 hari yang lalu di kawasan wisata Champs-Élysées. Namun pasca terserangan teror tersebut tidak menyurutkan para wisatawan untuk berlibur di Paris dan masih saja wisatawan ramai yang berkunjung di sejumlah tempat wisata di Paris ini. Selain di Eiffel ini, saya juga tadi sempat berkeliling ke Louvre, salah satu ikon wisata internal di Paris yang berbentuk piramida kaca besar. Di situ adalah kawasan museum yang di mana menyimpan berbagai lukisan sejarah. Salah satunya adalah lukisan Mona Lisa. Kawasan wisata Louvre ini juga menjadi daya tarik para wisatawan dari seluruh mancanegara. Terlihat tadi sore juga banyak wisatawan yang mengantri untuk melihat koleksi lukisan di Louvre sendiri. Dan di Paris juga masih bercuaca panas summer saat ini, bersuhu hingga 39 derajat Celcius. Jadi waktu siang di sini lebih lama, jam 10 malam itu baru malam hari. Dan jika Anda sedang berpuasa di Paris,
berbuka jam maghrib itu pada pukul 10 malam. Jadi baru gelap di sini pukul 10 malam. Jadi tidak heran sih, makin malam memang masih ramai di sini. Nah, saya juga ingin mengajak selain ke sejumlah tempat wisata, ada lagi tempat kuliner, restoran halal untuk bagi yang berpuasa di Paris. Jangan takut, masih bisa untuk berbuka di sini. Salah satunya adalah restoran kuliner khas Turki yang menjual berbagai macam kebab dengan aneka daging khas dari Turki dengan rasa yang khas Turki sekali ya, enak sekali dan cocok untuk bagi Anda yang ingin berwisata halal, cari kuliner halal di Paris ini. Ya, Sarah. Ya, terima kasih Leli yang telah melaporkan langsung dari Paris dan menyenangkan sekali ya berada tepat di depan ikon Menara Eiffel nih. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZee, portal berita referensi Anda di www.netzee.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami, www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Sungguh percuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata cinta padaku, entah suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih for. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi, sayang. Cukup tahu.